Gubernur NTT Victor Bung Tilu Leskodat memimpin upacara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 di alun-alun rumah jabatan. HUT RI yang ke-76 ini menyusung tema Indonesia Tangguh, Indonesia Maju. Lapor upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021. Siap dimulai. Lanjutkan. Peringatan HUT RI ke-76 di tengah pandemi COVID-19 di lingkup pemerintah Provinsi NTT dilakukan secara terbatas. Tahun ini HUT RI mengusung tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Para undangan yang hadir dalam upacara peringatan HUT RI ke-76 tetap mematuhi protokol kesehatan dengan mengenakan masker, menjaga jarak, hingga menghindari kerumunan. Upacara HUT RI ke-76 tingkat Provinsi NTT dilakukan di alun-alun rumah jabatan gubernur dipimpin langsung oleh Gubernur NTT Victor Bung Tilu Leskodat. Hari ini kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 di tengah ancaman pandemi COVID-19. Hal ini tidak mengurangi makna luhur kemerdekaan, dan sebagai bangsa yang religius, kita patut menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih-Nya yang menuntun siara perjalanan sejarah kita sebagai bangsa yang merdeka. Atas nama pribadi dan keluarga, bersama Wakil Gubernur Bapak Yosef A. Naisoy, serta jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-76 kepada seluruh lapisan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Oktobala, tim iNews melaporkan. Dan saya cintai.